Ya mau ganti ban karena bannya kempes. Ini pertama langkahnya udah siapin tools, terus buka ban serep dulu. Ini dari sini nih. Saya kunci roda, buka dulu. Sabar ya guys ya. Mungkin bannya turun di bawah. Bannya bagus bang? Insya Allah bagus. Sobok. Itu kenapa bisa gembos gitu bang? Ini kayaknya bocor kasar guys. Soalnya kalau bocor halus kan lama. Ini baru kemarin dipompa. Udah meletet lagi. Jadi terpaksa ini harus coba ganti dulu pakai ban serep. Kok lama bang ya bang? Lama bang, ini harus sabar ini bang. Nanti ikuti terus cara bongkar ban untuk penggantian. Jangan lupa loncengnya guys. Subscribe, subscribe. Ban serepnya udah dibuka guys, dari bawah. Jadi siap ban serepnya. Langkah selanjutnya kita ban yang gembos kita buka dulu pakai kunci roda lagi guys. Caranya begini, ini dongkrak jangan dinaikin dulu karena biar tertahan. Jadi kita kalau nggak kuat injak. Berat guys. Kan udah sarapan guys. Gitu guys caranya guys. Pindah dulu guys. Oke, menyilang ya guys, menyilang bautnya. Cara bukanya. Nanti lanceng ini juga harus nyilang. Ini udah dibuka. Ini bautnya ada. Seperti itu guys. Kita buka. Putarnya ke kiri ya bang? Ke kiri ini untuk melepaskan. Ini ke kiri. Sudah saja guys. Jadi, ini ketika bannya sudah mulai oyak. Mulai oyak. Jangan dilepasin dulu. Dongkraknya kita naikin guys. Caranya gini, dongkrak sudah kita siapin. Naikin guys. Guys, ikuti terus. Ini belum selesai. Kita akan coba buka, nanti kita pasang lagi. Ini kita lepas lagi bautnya. Tadi jangan dilepas dulu kalau sebelum diangkat. Bahaya. Jadi, yang penting baut ini udah longgar, baru angkat. Kita tinggal melepasnya. Ini gampang ini, guys. Ini pekerjaan gampang, tapi kadang apa ya? Bikin males orang kalau ganti ban juga. Makanya pesannya jangan males-males ya. Bagi bang punya bengkel tambal ban ya bang? Tetangga sih bang. Jadi saya belajar dari tetangga. Ada namanya Mas Dani, Dani Ravasya Motor katanya gitu. Biasanya yang tambal ban ini dari seberang itu bang. Marga-marga oh, iya, itu bang. Dari Medan ya, dari Medan. Iya. Kalau Dani itu identik dengan Ciamis bang. Ya memang dia orang Cirebon ya. Ini saya diajarin nih, begini caranya. Mudah saja guys. Kita pindahkan ini. Ya. Ini ban cadangan. Ancol, mantap betul. Bagus itu nggak bang? Insya Allah ini bagus. Karena cadangan kan sementara bang, ban serep nanti yang itu dibetulkan, yang itu lagi lebih caranya. Cara masangnya ini ada lubang 4, ini harus masuk di sini nih. Ini namanya murj. Iya mur ya. Mur apa baut ini? Baut. Mur. Baut. Mur yang ini. Oh ya? Iya itu bautnya bang. Ini baut. Ini harus pas ini guys. Pelan-pelan saja guys. Seperti ini. Nah. Ini biasanya guys. Ketika sudah ngetrep begini, ngetrep ya. Siapkan dulu murnya, mur kuncinya. Begini guys. Wow. Pakai tangan aja, udah pasang semuanya guys, empat-empatnya menyilang ya guys. Biasakan kalau buka mur dari baut itu, buka atau pasang harus menyilang biar apa, maksudnya berseimbang kekuatannya gitu. Oke guys, jangan lupa ikut terus dan
tetap subscribe karena subscribe itu gratis. Wis kencang kabeh. Sudah kencang semua empat baut-baut ini. Sudah dipastikan kencang. Udah sekitar 75% ini kencang. Karena ban ini masih ngangkat, Bro. Langkah selanjutnya adalah dongkrak sing mau iki duneh. Yo. Carane yuk puter kewali. Ngene iki. Puter kewali. Nah, iku pergerakane lho, Bos. Bos, deloken. Nah, ngono kuwi. Api to? Api tenan, Bos, yo. Nah, ngono iki. Aduh, ngono. Turun dia. Kita tarik seleset. Nah, ini dia. Alat apa itu jenengnya? Ini dongkrak. Oh, yang made in Kebumen itu ya? Ya, ini buatan Kebumen. Jolali, Bro. Wong Kebumen canggih-canggih. Iso nggawe dongkrak koyo ngene. Nah, iki bane wis mudun. Saiki kuat neng. Tambah kuat. Corone ngene iki. Sek. Bos, kuate bos. Bis. Bantu dok lo, oke. Tak injek ya bos. Nyilang ya, nyilang. Pastian esiono borang grane. Wes, sampun mas, iki cukup. Ojo kes keseron, kok ceklek, mak ceklek iki nih. Parah. Penggantian ban sudah selesai. Terima kasih. Matur suwun. Gajiane piye to? Tak pecat se. Waduh, tak pecat. Selamat. Alright. Terima kasih, guys. Iki